Juru Runding Perdamaian Aceh, Marty Oiva Kalevi Ahtisari, atau lebih dikenal Marty Ahtisari, mengembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-86 tahun pada Senin 16 Oktober 2023 dini hari waktu Helsinki. Berdasarkan informasi yang dirangkum anteroace.com dari berbagai sumber, Ahtisari merupakan presiden ke-10 Republik Finlandia yang menjabat pada tahun 1994 hingga 2000. Di usianya ke-71, ia menjadi pemenang Nobel Perdamaian pada tahun 2008 atas kontribusinya terhadap resolusi konflik internasional di beberapa benua selama lebih dari 3 dekade. Ahtisari punya peran penting dalam kemerdekaan Namibia tahun 1989 hingga 1990. Memimpin Kosovo menuju kemerdekaan pada tahun 1999 dan 2005 hingga 2007. Serta menjadi mediator kesepakatan Helsinki atau MOU Helsinki untuk membantu mengakhiri konflik berkepanjangan antara pemerintah Republik Indonesia dan Aceh pada tahun 2005 silam. Ia juga terlibat dalam proses perdamaian Irlandia Utara pada akhir tahun 1990-an, bertugas memantau proses perlucutan senjata IRA. Pada September 2021, pria kelahiran 23 Juni 1937 itu memilih pensiun dari kehidupan publik karena menderita penyakit Alzheimer stadium lanjut. Selain dunia, rakyat Aceh turut merasakan kehilangan sosok juru damai yang berjasa untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh itu. Ahtisari adalah saksi langsung penandatanganan MOU Helsinki yang diwakili Hamid Awaluddin dari Pemerintah Republik Indonesia dan Malik Mahmud mewakili Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada 15 Agustus 2005 silam.